nhờ. Assalamualaikum dan selamat petang guys. Hari ni aku nak pasang aku punya caliper Brembo yang aku unboxing malam hari tu. Okey, sekarang aku nak pergi cuci motor aku dulu. Motor kotor sangat. Motor aku kotor sangat guys. Okey. Sekarang aku nak pergi cuci dulu. Lepas cuci baru aku pasang caliper Brembo aku. Okay, kita teruskan. Aku nak pergi cuci motor dulu. Jom. Cuaca pun cantik, panas. Memang ngam nak cuci motor. Hari ni hujan ya guys. Hujan sampai banjir. Hari ni memang tak hujan lagi. So aku rasa sekarang pun panas. Eloklah aku pergi cuci motor aku ni. Jom, nanti aku sambung lagi guys. Emergency tu. Okay, kita cuci dulu. Dah settle basuh. Oh, hujan ngam-ngam guys, turun gerimis. So kita balik dulu. Now kena beli rokok. Rokok dah habis. Okay guys, ni aku nak motor pun dah siap cuci. So aku nak pasang aku punya, aku nak try dulu caliper Brembo aku ni dekat motor Honda RS aku. So sekarang aku nak try yang ni 4 port lah. Kita try dekat area depan ni. So aku nak camkan dulu, ngam tak ngam, cun tak cun. Okey, sekarang aku menggunakan caliper 4 port color gold. Ni dia. Jap. Letak low inset aku ni. Okey guys.
Ni dia kaliper yang aku unboxing malam hari tu. Ni dia. Kita keluarkan dari plastik bubble. Okay ni guys. Huh, mercik. Pak. So kedudukan dia nanti dekat sini eh. Dekat sini. Ha, korang boleh tengok macam mana cun tak cun dia punya color. Ini dia punya ada brake pad eh. Brake pad dah ada, so aku nak masukkan dekat dia punya piring, piring disc. Ha. Memang ah, memang cun. So korang tengok saiz Brembo dengan saiz original caliper Honda eh, yang brand Nissin. Dia punya perbezaan saiz. Nanti kedudukan caliper ni Brembo ni kat sini lah. Tapi masalah aku sekarang ni aku nak cerita kat korang. Okay, sekarang aku biarkan dia. Dia kat situ, dia melekat kot. Okay, dia melekat. Masalahnya sekarang, oh aku tak nak cerita masalah dulu. Sekarang aku nak cerita caliper belakang pula. So aku sekarang nak unbox, nak letak dekat belakang pula. Ini caliper belakang. Okay, set. Letak dulu. Ini caliper yang untuk Honda RS belah belakang, dua port. Ha, ni dia. Ni dia. Kau tengok, ha, ni dia. So, kedudukan dia kalau kat belakang, nanti dia akan jadi macam ni. Tulisan dia akan terbalik. Ha, bias. Kedudukan dia macam ni, guys. Dekat sini. Ha, sekarang ni, masalah dia adalah bracket. Bracket ya. Aku pun terlupa langsung pasal bracket. Korang tengok. Tak nampak eh. Ha, dekat sini nanti. Ha, tu. Okey. Sekarang ni aku nak cerita pasal bracket. Korang tengok dulu yang hadapan. Kawan aku eh, dia pakai 4 port ni, depan dengan belakang sama. Dia pakai ini, saiz ni. Dia tak pakai belakang saiznya ni. Tapi sekarang ni bracket korang kena custom. Ha, bracket untuk caliper ni aku tak tahu sekarang dah ada jual ke belum. Bracket untuk caliper ni yang untuk PNP Honda RS eh. Aku tak pasti dah keluar ke belum bracket dia yang alloy tu. Ha, tak kisahlah yang alloy atau yang besi, tapi yang untuk PNP ke Honda RS. Sekarang ni bracket dia kedudukan dia. Sekejap aku tunjuk kat korang. Kedudukan bracket ni guys. Sekejap aku tunjuk balik. Kedudukan bracket di sini. Ni lubang bracket. Ha, ni lubang bracket. Satu. Dua. Satu. Dua. Lubang bracket. Nanti bracket dia akan screw di depan. Skru di depan. Kalau bracket yang Honda RS original, skru kat tepi guys. Dekat tepi. Ha, sekarang dekat depan. Mana sama kan? Kat tepi, kalau area tepi sini, tepi ni. Tepi ni bau tepi, ni depan. So korang kena cari bracket yang ada di depan. So kalau korang nak beli caliper macam ni, pastikan bracket ada dulu. Ataupun ada jual. Aku pun tak pasti. Kalau siapa-siapa tahu yang ada bracket untuk caliper ni, yang untuk PNP Honda RS, tolong komen dekat video aku bawah ni. Bagi tahu aku siapa seller yang jual, sebab aku nak beli. Sekarang ni aku pun tak boleh pasang dekat motor aku, sebab aku tak ada bracket dia guys. Tak ada bracket. Tapi aku tahu mana nak buat. Bracket ni boleh buat. Ada tempat boleh buat dekat area Sungai Buloh, tak silap aku. Sungai Buloh KL eh, Kuala Lumpur. Dekat sana ada brother yang boleh buat bracket untuk caliper ni. Tapi sekarang ni kalau boleh aku nak cari dulu ada seller yang jual tak bracket alloy untuk caliper berbentuk petak macam ni untuk PNP Honda RS. Aku kalau boleh nak depan dengan belakang sekali yang ni. Untuk bracket yang PNP. Sekarang ni aku tak boleh nak pasang sebab aku tak ada bracket. So aku simpan dulu caliper ni. Kalau tak dapat seller yang jual dia punya bracket, aku akan pergi Sungai Buloh atau
aku akan pergilah mana-mana boundary yang boleh buat bracket. So kita akan custom, kita acur dulu dia kat motor, nanti dia akan ukur, dia akan buat lah. Memang boleh buat guys. Kaliper ni kawan aku pun dah buat. Dia pakai ni kaliper part port ni, depan belakang lah. Kalau korang nak tengok, kejap lagi aku masukkan dia punya gambar motor dekat video aku ni. Sekejap lagi korang tengok. Okay guys, korang tengok ya. Dekat sini member aku dah pasang kaliper 4 port. Dia pasang depan belakang guys dekat Honda RS. Sekarang ni dia buat bracket custom made punya. Custom. Pakai bracket besi dia custom. So korang tengok eh. Dia pasang dekat fork depan. Lepas tu dia pasang dekat arm belakang. Sekarang ni aku ada sediakan video dia, video pendek dia. So korang bolehlah tengok. Sekarang kaliper depan eh. Ni kaliper belakang dengan bracket. Ni customnya. Yang ni depan juga dia berbentuk L macam tu. Ni masa nak cam dekat fork depan, dia test color dulu. Ni dekat belakang lah. Yang ni kalau korang tengok Nissin, dia sama je. Bentuk dia sama dengan Brembo Nissin ni. Cuma Nissin lagi cantik. Okey, video dia sampai situ je lah. Aku sediakan video pendek dia untuk korang tonton lah. Macam tu je lah dia punya bracket. Okey lah, kita sambung view. Sebelum aku lupa, korang tengok dia pakai kaliper 4 port depan belakang. Okay guys, video yang aku buat tadi. Okay, sekarang korang dah tengok ya video tu. Korang dah tengok ya gambar motor tu. Itu member aku lah. Dia dah pasang tapi dia punya bracket custom pakai besi. Memang boleh pakai. So aku tak dapat nak pasang hari ni dan tunjuk dekat korang. Aku tunggukan bracket dulu. Bila bracket dah ada nanti, aku akan buat video untuk kaliper ni lah. Bila dah pasang dekat motor aku guys. So guys, video aku sampai di sini saja. Vlog pasang motor aku ni. Aku tak boleh nak pasang kaliper aku hari ni. Sebab aku dah bagi tahu kan bracket dia aku tak ada. So aku tunggukan bracket sampai nanti aku akan buat video yang terbaru lah. Aku rasa vlog aku hari ni pasal kaliper sampai di sini saja. Korang jangan lupa subscribe, like dan share aku punya channel dekat bawah. Nanti ada masa kita jumpa lagi dan tunggu next video. Okay, assalamualaikum dan bye bye.